my channel Persepi yang baru sampai kat channel aku. Nama aku Iman. Persepi yang dah subscribe aku, thank you so much. Kalau sepatut ke aku buat intro setiap video aku? Hello guys, welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. Patut ke? Ada masa patut, ada masa tak patut lah. Kalau siapa yang baru sampai kat channel aku kan, yang tak pernah kenal aku ni siapa, it's okay lah untuk aku intro macam tu kan, untuk aku kenalkan diri aku, untuk aku greeting dekat new subscriber ataupun new viewer. Tapi kalau orang yang dah subscribe aku ni, maybe kau akan rasa bosan kan tengok. Hello guys, welcome back to my channel. Bersama-sama channel aku, nama Fiman apa semua kan. Tapi aku rasa macam malas lah nak buat aku rasa macam malas nak buat intro macam tu lepas ni. Why not kita just straight dekat dia punya topik je kan, untuk apa yang aku nak cakap kan. So maybe starting from, bukanlah starting from today, semenjak dua mejak ni lah, semenjak semalam kan aku buat video dalam kereta. Maybe aku akan continue buat video dalam kereta je. Kebanyakannya lah, tak bukan semua video, kebanyakannya. Sebab aku sekarang ni makin busy tau, makin busy. Banyak naik turun office. Bukan keluar sahaja tau, naik turun office sebab ada nak uruskan hal-hal yang dekat, hal-hal kerja lah, hal-hal mustahak. So aku fikir macam, kalau aku tunggu masa yang sesuai untuk aku buat video, aku rasa memang takkan sempat. Sebab aku sekarang ni memang busy. Memang sangat-sangat busy sebab ada beberapa urusan yang aku nak kena settle. So why not kita selitkan je kalau fikir macam aku memang tak puas hati tau kalau nak buat video macam ni, sebab buat dalam kereta bergegar sekali macam tak proper kan. Tapi daripada aku tak buat video langsung, macam rugi kalau aku tak buat video langsung. So aku dah try buat video guna telefon semalam, and aku rasa macam lagi buang masa dia lah. Sebab aku susah nak edit guna phone, sebab aku tak biasa edit guna phone tau. So bila dah edit guna phone ni, dia jadi makin lambat pula aku rasa. Satu kan, dari segi kualiti pun macam tak berapa nak okay sikit sebab telefon kan. So takpelah, kita tukar pada kamera. So aku akan guna kamera ni lah untuk vlog ke. Aku pun tak tahu what kind of video yang aku tengah buat sekarang ni. Is it a vlog? Is it talking head biasa, or what, or sharing aku punya masalah ke? Aku tak tahulah. Kita segmen ni lebih kurang macam borak-borak santai lah, okay? Topik yang aku nak bincangkan dalam video untuk kali ni, which is pasal YouTube Shorts. Sebab ada orang tanya aku hari tu, dia tanya aku dia baru lagi dekat YouTube, lepas tu dia nak kejar wash hour. So maybe dengan membuat YouTube Short ni, dia boleh kejar lah wash hour. Maybe senang untuk dapat 4,000 jam wash hour and 1,000 subscriber kan. To be honest, dia ada kebaikan dan keburukan Short ni. Okay, sebelum tu aku beritahu dulu, YouTube dia baru-baru ni, dia ada, bukan baru-baru ni lah, tapi aku rasa dah lama dah kot dia introduce YouTube Short. YouTube Short ni dia macam, senang cerita macam TikTok lah, TikTok tapi dalam YouTube. TikTok dalam YouTube. Dia ada features yang ada dekat TikTok tu, which is short and video pendek-pendek tu. Dulu kalau kau perasan Instagram, kalau kau dah lama dekat Instagram lah kan, Instagram pun dia ada buat short ni sebenarnya. Sebab Instagram ni dulu bukan untuk video, Instagram just untuk gambar saja. Kau tak boleh nak post video. Macam dia dah upgrade dah sikit, kau boleh upload video. Tapi tak boleh panjang lagi, dia tak ada IGTV lagi time tu. Instagram punya video just 15 second je, 15 second Instagram punya video. Lepas tu dah lama sikit tu, dia dah boleh upload 1 minit punya video. Tu paling lama lah, sampai sekarang ni lah. Lepas tu dia update lagi, korang boleh post contohnya maksimum 1 video 1 minit kan. Tapi kalau kau nak post 2-3 video dalam satu post pun boleh, which is kau slide je lah kan, swipe je. So dia boleh upload sampai berapa video tau kat situ. So sekarang ni aku tak nak cakap pasal TikTok, aku tak nak cakap pasal Instagram, aku nak cakap pasal YouTube Short ni. Maybe YouTube ni faham kot, dia punya pengguna-pengguna semua ataupun viewer-viewer semua ni, yang ada orang tak suka tengok video panjang-panjang kan. Contohnya dia tengah rushing kan, bukan tengah rushing lah, macam dia tak ada masa yang lama ataupun masa yang panjang untuk tengok video 10 minit, 15 minit, even 20 minit ke kan, tak ada masa. So dia, orang lagi prefer video yang pendek-pendek kan. Untuk video yang pendek-pendek ni, YouTube dah kenalkan YouTube Short. So YouTube Short ni kau boleh upload video paling-paling panjang, which is 1 minit ataupun, to be safe aku cakap, kalau aku tak silap, lebih daripada 5 minit and kurang daripada 1 minit. Aku dah buat 3 YouTube Short. Aku buat 50 second duration dia. One of the short yang aku buat, alhamdulillah dapat sambutan, which is my first shot. Shot yang aku yang pertama, aku sekarang tadi aku check, aku ada 200,000 lebih subscriber pula, 200,000 lebih viewer dalam masa kurang daripada 1 minggu, dalam masa 5 hari bagi macam tu lah. So yeah, it's a big, orang cakap, achievement lah. Sebab dapat viewer yang banyak macam tu kan, 200,000 lebih dalam masa kurang daripada seminggu. So kalau buat satu video tu 50 second, cuba kau kali dengan 200,000
orang yang tengok shot aku tu. So dia akan jadi berapa minit. Tapi aku nak clarify kat sini, which is bukan semua shot dia boleh naikkan kita punya watch hour. Contohnya shot ni dia still, orang cakap still in beta lagi. Bukan semua negara dah ada feature shot. Yang ada sekarang ni which is dekat India, setahu aku dekat India je lah yang ada feature shot ni. So orang dekat India kan, kalau dia nak buat shot ni, dia just tekan upload. Dekat bahagian upload tu dia dah ada dah shot video kat situ. Berkurang macam tu lah kot. Tapi kalau dekat negara-negara lain, termasuklah dekat Malaysia, dia tak ada features tu. Tak perlu risau sebab kau still boleh buat lagi shot kau. Cuma kau kena upload macam biasa je. Kau kena upload video macam biasa. Macam kau upload video YouTube macam biasa kan. Kau pergi dekat upload, lepas tu kau upload video, letak title, letak description apa semua. Semua benda tu sama je. Cuma kau kena record video secara vertikal. Macam buat IG story, macam tu lah, secara menegak. Once kau upload video secara menegak and duration video kau tu kurang daripada 1 minit, YouTube akan automatically identify yang video tu adalah video short and dia akan letak dekat dalam segmen short lah. Macam aku cakap tadi, YouTube ni dia still beta lagi, so dia still dalam, orang cakap, dalam kajian, dalam still slowly kan. So maybe ada tersilap pandang ke, maybe sistem dia tak berapa nak betul ke. So to make sure video kau tu dimasuk dalam segmen short, which is kau kena letak hashtag short dekat title of your video and dekat description video korang. So after kau dah buat macam tu, nanti kau pergi dekat kau punya channel, kau punya profile channel, kau pergi dekat bawah sikit tu, dia ada dah kat situ, dia tulis short. Dia akan automatically kat situ, dia macam Instagram story lah. Tapi aku nak cakap lebih kurang dia macam sama je aku rasa. Contohnya macam, ya, kita tengok Instagram kan, Instagram dia ada story kan. YouTube pun boleh buat story. So kenapa YouTube nak buat story lepas tu ada short lagi? Story lepas tu short. Kenapa tak? Semua ni lebih kurang macam, macam dia gabung semua application tau. YouTube campur TikTok campur IG. Sebab video 1 minit tu dia akan letak dekat short. YouTube ada juga story. Lepas tu YouTube pun boleh post juga video panjang-panjang tu. Dah nampak sama. Nampak macam sama kan. So media sosial ni sebenarnya dia ikut trend je sebenarnya kan. Orang nak buat video pendek, dia pun nak buat video pendek. Orang nak buat story, dia pun nak tak feature story. Orang nak buat tu, dia pun nak buat tu kan. Berbalik pada soalan tadi, boleh ke YouTube Short ni membantu untuk naikkan watch hour? Actually dia 50-50. Contoh kalau orang buka video short kau tu dekat segmen short, yang tu dia tak akan kira watch hour, dia tak akan ada watch hour. Tapi kalau orang tu pergi dekat profile channel korang, lepas tu dia tekan video yang korang upload tu, yang tu dia akan naik lah watch hour. Contohlah 100,000 orang yang tengok dekat short, bukan dekat kau punya post. Macam sisi lah kau tak ada watch hour tu lah. Cuma kelebihan dia maybe korang akan dapat new subscriber lah. Contoh aku tengok short korang, pasal aku macam menarik tengok short korang, aku tertarik tengok short korang, and aku pun terus subscribe kau. So kat situ dah ada, kita boleh gain subscriber lah. Tapi kita tak boleh nak 100% gain watch hour. Lepas tu dari segi orang cakap, dari segi revenue, dari segi gaji, dari segi duit, satu video short tu contohnya aku dapat 200. Kita tengok contoh, kita tengok video aku kan, video aku dapat 200,000 lebih view. Aku just dapat revenue dalam $9 macam tu je. So kalau kau pergi kat Malaysia, kau darab empat jadi berapa? Lebih kurang RM30 lebih, RM40 macam tu je. RM30 lebih, RM40 lebih macam tu je. So tak banyak nak dibandingkan dengan view yang RM200,000 lebih tu. So better kau buat video panjang je lah. YouTube kalau kau buat video panjang lebih daripada 10 minit, kau boleh letak, lebih daripada 8 minit. Lebih daripada 10 minit tu dulu. Lepas tu sekarang ni dia dah longgar sikit, longgarkan sikit dah, which is lebih daripada 8 minit kau boleh letak banyak iklan dekat dalam video korang tu. Tapi tak semestinya kalau letak 10 iklan contohnya dalam video korang tu, 10-10 iklan tu akan muncul dekat viewer korang. Tak juga. So atas nasib jugalah. To play safe lah aku cakap, just buat je video panjang, lepas tu letak banyak iklan. Yang tu lagi boleh confirm lah, boleh confirm untuk gain, orang cakap, untuk gain apa ni, untuk gain watch hour and untuk gain kau punya subscriber. Nak dibandingkan dengan short. Short ni untuk attract subscriber je aku rasa. So aku rasa tu je kot yang aku nak cakap pasal short untuk video kali ni. Tapi just fun je. Kau tak payah nak kejar apa-apa buat YouTube ni. Kau tak payah nak kejar watch hour ke, kau tak payah nak kejar subscriber ke. Kau just buat je, kau just fun je. Semua tu nanti akan datang sendiri. Kalau kau enjoy buat something tu, the rest will come. Itu je lah aku guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video. Bye.